YouTube channel para Cendekia Tristan Family. Ya, masih bersama saya Mami Al. Masih bersama saya Mami. Ya, kembali bersama saya, ketemu dengan saya Mami Al Farabi. Dan di sini ada Al Farabi. Saat ini kami lagi mau pergi ke gereja. Jadi karena kami masih ada di Toraja. Nah, kebetulan untuk mayoritas orang di sini itu beragama Kristen. Nah, jadi di gereja sekarang lagi ada acara yang namanya pengucapan. Istilah untuk orang Toraja itu namanya pengucapan. Jadi, pengucapan itu pengucapan syukur karena sudah selesai panen tahun ini. Jadi, kemarin kita sudah selesai panen padi dan sekarang sudah ada hasilnya, sudah mendapatkan hasil dan sekarang mau mengadakan pengucapan syukur di gereja. Nah, saya dan anak saya Alfarabi, juga ada adik saya dan berserta semua keluarga yang ada di Toraja mau ke gereja, mau lihat, mau mengikuti acara pengucapan syukur atau pengucapan karena sudah selesai panen padi tahun ini. Nah, kebanyakan atau dari warga yang ada di sini, kebanyakan dari masyarakat atau warga yang ada di sini, biasanya kalau di acara pengucapan atau pengucapan syukur itu diadakan, mereka kebanyakan membawa makanan hasil dari panen padi. Jadi kayak berupa lemang atau kalau istilah bahasa Torajanya adalah Pak Piong bara atau Pak Piong beras. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya adalah lemang. Nah, itu dimasak di dalam bambu, guys. Jadi, itu dibawa, kebanyakan dari mereka itu membawa hasil panen beras ketan itu dimasak di dalam bambu atau lemang, dibawa ke gereja. Dan ada juga yang membawa sebagai tanda ucapan syukur mereka membawa padi untuk dipersembahkan ke gereja, begitu guys. Oke guys, kita ikutin bagaimana acaranya dan nanti mungkin ada acara makan-makan karena masing-masing keluarga membawa bekal masing-masing. Jadi nanti kita lihat bagaimana acaranya guys. Oke, jangan lewatin videonya, jangan di skip videonya, nonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Kita langsung ke acara. Selesai dan setelah kayak ibadah singkat gitu nanti akan dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi masing-masing keluarga itu membawa bekal atau membawa makanan dari rumah terus disatukan di dalam gereja dan nanti akan dimakan, dinikmati atau dimakan secara bersama-sama guys. Oke, saya lagi ada di depan gereja. Tadi saya masuk sebentar.
Sekarang saya lagi ada di depan gereja, guys. Sebentar lagi acara selesai dan lanjut terus nonton videonya ya, guys. Acara udah selesai, guys. Sekarang tunggu dibayarkan makan. Jadi udah selesai acara, sekarang udah dibayarin makanan. Apa mau makan? Masaknya sederhana aja. Dapat makanan, dapat jasa. Sekarang kita makan. Makan aku udah lapar ya. Oke guys, kita makan dulu ya. Kamu dapat apa? Oh. Apa dapat apa nih namanya? Kalau di Toraja bilang ini karirik, guys. Jadi untuk orang dewasa, selain tadi dikasih dibagikan nasi dan lauknya, dia juga dikasih ini. Nah, ini lemak untuk orang dewasa. Nah, anak-anak itu sebenarnya dapat lemak sepotong juga, guys, tapi Palemon kebetulan ini kayak gini rusak. Nah, kebetulan lemangnya itu yang buat anak-anak udah habis, jadi Alfa dapat ini, guys. Ini namanya karirik. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu apa namanya. Tapi lupa, tuh kan ganggu sebentar. Jadi kita udah dapat jatah masing-masing. Sekarang waktunya untuk pulang. Kita juga udah selesai makan. Lihat, ini bekal yang kita bawa tadi dibungkus seperti ini. Terus di dalamnya itu ada lauk, dan ini ada termos nasi isinya nasi.
Terus tadi juga kita bawa lemang, pulang juga masih bawa lemang. Nih, lihat. Nih lemangnya kita dibagi-bagikan di gereja, guys. Terus tadi Alfarabi, ini udah habis lauknya. Alfarabi dapat ini. Namanya karirik. Oke. Ya. Oke, guys, cukup sekian video kali ini. Tradisi atau kebiasaan masyarakat di Toraja ketika sudah selesai, ya, ketika sudah selesai panen padi, jadi mereka ada tradisi sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan sudah panen, sudah dikasih berkat, dan mereka mengadakan ucapan syukur pada Tuhan yang biasa disebut dengan pengucapan untuk istilah mereka di sini. Oke, guys, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar dan kalian kasih jempolnya. Terus tekan subscribe dan aktifkan loncengnya juga biar kalian bisa dapat. Mi, aku pengen itu yang kopek. Iya. Makan aja. Biar kalian bisa dapat notifikasi setiap kali saya upload video, guys. Terima kasih, cukup sekian sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Alfa dapat karirik, guys.